Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ومن تواضع لغني لغناه فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَ دِينِهِ Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Nasaihul Ibad, syarah bagi Al-Munabbihat Al-Isti'dad Liyawmil Ma'ad, karangan Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bekalan persiapan untuk penjagaan peringatan untuk persiapan dan bekalan pada hari akhirat. Kita sudah masuk bab 22, bab tiga-tiga, bab sulasiyu dia panggil, bab tiga-tiga, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata atharus sahabah, kata-kata sahabat yang mempunyai tiga-tiga rangkap. Hari ininya kita sambung hadis yang pertama, al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi tiga-tiga rangkap nasihat. Rangkap yang ketiga dia maksud. Nah, sambungan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man tawadha li ghaniyyin, dan barang siapa yang tawaduk, tawaduk ni maknanya merendahkan diri, jiwa dia, hati dia, li ghaniyin, bagi orang yang kaya,
datuk-datuk, Tan Sri, Tan Sri hok kaya raya. Nah, kalau jumpa kan, dia mula terbokok-bokok. Nah, menunduk-nunduk, hormat, cium tangan datuk Tan Sri itu bolak-balik. Nah, belakang depan. Kenapa tu dia tawaduk, dia merendahkan hati jiwa dia kepada orang kaya? Lirinahu, kerana kekayaannya. Dia merendahkan diri dia, artinya dia mentakzimkan orang kaya tu kerana kekayaan orang kaya, bukan kerana kesolehannya, bukan kerana dermawannya, bukan kerana kebaikannya, tidak, tapi kerana semata-mata orang tu orang kaya. Lalu Nabi SAW sabda, faqad zahaba thulutsa dinihi, maka sesungguhnya benar-benar telah hilanglah 2/3 daripada agamanya. Jadi kalau agama itu ada 3 bahagian, 2/3 dari agamanya sudah hilang. Kerana apa? Kerana memuliakan orang kaya kerana kekayaannya. Kita memuliakan orang ini bukan sebab kaya, bukan sebab pangkat dia, tidak, tapi kerana agamanya. Kerana apa lagu tu? Katanya syarah Syekh Nawawi Al-Bantani, li'anna syari'atah, kerana sesungguhnya syari'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, syari'at ni mengajarkan kita, ayyakuna ta'zimun nasi, bahawa mengagungkan manusia, mempermuliakan manusia itu, li'ajli solahihi, kerana kebaikannya, kesolehannya. Itu satu. Kita mempuliakan orang ni sebab dia soleh, dia baik. Nah, orang kaki masjid, orang jemaah surah, nah, jemaah masjid, orang mengimarah masjid, dia orang soleh. Nah, maka kita pun mempermuliakan dia, membesarkan dia, nah, menghormati dia. Kerana apa? Kerana kesolehannya. Hak tu hak diajar dalam syariat. Nabi ajar kita nak muliakan orang ni sebab dia soleh, sebab dia baik. Nah, gitu. Bukan sebab dia kaya. Kalau dia kaya dan baik, maka kita muliakan dia tu kerana dia soleh, dia baik. Bukan sebab dia kaya dah. Hak tu hak diajar dalam agama kita. Satu, wali ajli ilmihi, dan kerana ilmunya. Tidak soleh pun ilmu dia tu. Tapi goliknya orang ada ilmu ni, golik saja, bukan mesti. Lain tu, golik dengan mesti tu lain. Golik, golik ni artinya kebanyakannya orang yang ada ilmu dia baik, sebab dia beramal dengan ilmu dia. Nah, tapi bukan lazim, bukan mesti. Sebab ada je orang ada ilmu tapi dia tak baik, dia tak beramal dengan ilmu dia. Nah, dia tahu benda tu haram, dia ajar ke orang perkara tu haram, tapi dia sendiri yang mendatangi ke perkara haram tersebut. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, ulama usuk. Nah, ulama yang jahat. Anak ulama yang jahat, dia ajar tu betul. Nah, perkara ni halal, perkara ni haram, tapi balik dia sendiri, benda halal dia tinggal, benda haram juga yang dia datangi, yang dia perbuat, yang dia kerjakan. Itu dia panggil ulama usuk, ulama yang jahat. Tapi ghalibnya orang yang ada ilmu, maka dia beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka dia orang yang soleh. Dah. Bahkan pangkat ilmu tu lebih tinggi daripada orang mukmin yang soleh yang biasa. Mana dalilnya? Allah Taala firman. Dalilnya Allah Ta'ala firman dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu. Walladzina utul ilma, dan Allah mengangkatkan darjat orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu.
Daraja, biberapa darjat-darjat yang lebih tinggi daripada orang mukmin soleh yang biasa. Maka sebab tu orang yang alim, orang yang berilmu itu dipermuliakan di dalam agama kita. Sehingga Nabi disuruh istifham, tanya sambil menuntut ingkar daripada kita umat. Mana? Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wa qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata tu makna suruh tanya, perintah tanya. Tanya istifham dia panggil. Sambil tanya tu tuntutan daripada syaraknya supaya kita ingkar. Istifham bermakna ingkari. Mana? Adakah sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim? Tuntutan kita oleh syaraknya supaya jawab tak sama. Mana gitu? Tak sama Tuhan. Baru betul. Kalau kata tak sama je, sudah. Dia panggil sa'ama yahkumun. Jahat hukuman kita kata sama orang alim dengan orang yang tidak alim tu ialah keputusan atau hukuman yang jahat. Sa'ama yahkum. Jadi tak sama. Tak sama dari sudut mana. Kalau dia baik, tak sama dengan orang baik biasa. Dan kalau dia jahat pun tak sama dengan orang jahat biasa. Tak sama dah. Orang baik yang tidak alim martabatnya lebih rendah daripada orang baik yang alim. Orang jahat yang tidak alim, kejahatannya lebih rendah daripada orang jahat yang alim. Dia jahat tapi dia tak reti, dia tak tahu, dia tak mengaji, jahil lah kita kata. Padan dengan dia, orang berkata padan doh, tengok muka apa-apa bulahak. Tapi kalau dia orang alim, piuh di atas kepala, tiba-tiba macam mana boleh buat kerja keji lagu ni, jijik, tak padan dengan aku, piuh lebay atas kepala. Orang kata gitu, maka tak akan sama orang alim dengan orang yang tidak tidak alim. Kalau baiknya, baik yang lebih hebat daripada orang yang baik biasa-biasa tidak alim. Tapi kalau jahatnya, jahat lebih teruk daripada orang jahat biasa-biasa yang tidak tidak alim. Patut tu, sebab tu betul tu. Tu ayat tu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang alim dengan orang yang tidak alim? Tentu tak sama. Tak sama. Di sudut kemuliaan dia pun tak sama, dari sudut kehinaan ni pun tak sama. Jadi tanggungjawab orang alim ni sangat besar. Sangat besar. Silap buat hina lebih teruk daripada orang jahat biasa-biasa. Tapi kalau betul dengan ilmu dia, dia beramal lillahi ta'ala, maka dalam agama ditinggikan martabat darjat dia. Itu. Jadi dalam agama ni kita dituntut ta'zim, menghormati, kerana soleh seseorang, lawali ajli ilmihi, dan kerana ilmu seseorang itu. Bukan kerana harta dia dah. Duna ta'zimi li ajli malihi. Tidaklah syariat menuntutkan kita memuliakan, mengta'zim, membesarkan seseorang tu li ajli malihi, kerana hartanya. Bukan sebab dia harta banyak, maka kerana tu kita pun besar ke dia, hormat ke dia. Tapi kalau dia harta banyak, dia soleh, mana? Pemurah, dermawan, bantu masjid, bantu ekonomi umat Islam, tidak bakhil, tidak tahi hidup masing. Maka kita mengagung memuliakan dia kerana solehnya, bukan kerana kaya harta dia. Tidak, itu tak apa, dituntut dalam syariat. Fa inna man akramal mala, kerana sesungguhnya barang siapa yang memuliakan akan harta, ahanal ilma wassalaha, maka sesungguhnya dia menghina akan ilmu dan kebaikan. Siapa yang memuliakan harta, maka dia menghina ilmu dan kebaikan. Maka jangan. Kita dalam sudut pandang kita orang mukmin ni, mestilah kemuliaan yang sebenar ada pada diri seorang tu ialah ilmu dan soleh,
budi pekertinya, kebaikannya, ha, gitu. Ha, bukan harta dia, tidak. Jangan jadi apa panggil materialistik ni. Ha, kebendaan. Nah. Ha, bila tak kebendaan ni habislah. Ha, kita menghina ilmu. Sungguh. Hatta walau mengaji agama sekalipun, kita hatta anak kita mengaji agama. Ha, ngaji pondok ke. Nah. Atau ngaji tahfiz ke. Kita nak supaya dia dapat harta dengan ilmu tersebut. Hina, kita menghina ilmu anak kita mengaji. Kata ngaji pondok, ngaji sungguhlah. Kalau boleh nanti seksa, sambung dapat PhD, Darul Ifta, boleh jadi mufti. Gaji mahal tu Datuk Mufti. Dia menghina ilmu, dia kata. Nah? Dia menghina ilmu dengan habuan dunia. Sama juga, atas anak ngaji tahfiz. Nah? Pesankan anak ngaji hafal Quran betul-betul, jangan makan benda-benda masam ni, nanti lupa ingatan, ha? Susah nak ingat nak hafal. Soro jaga, jangan minum air batu ais-ais ni, jadi rosak soro. Abah tengok dah tu imam masjid bandar tu 1000 sebulan gaji. Sudah anak yang ngaji tu 1000 sebulan. Kehino tu, nah, padahal dia duduk ngaji agama, duduk hafal Quran, tapi niatnya lidunyahu. Nah, maka na yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang niat nak kepada habuan dunia, maka Tuhan bagi. Bagi pun bukan hak kita nak. Bagi apa hak Tuhan siap tentu dah, berapa-berapa kita dapat, bukan dok dapat semua. Nah, maka akhirat esok rugi, tak ada habuan. Nah, sebab tu kan dalam hadis, Nabi cerita tu akhirat esok bila ada manusia tu bangkit daripada kubur untuk dihisap, maka Tuhan tanya, hey si fulan, apa yang kamu buat mula di dunia? Dia cerita, alhamdulillah Tuhan, ambo mula nak jual di jalan Allah, fi sabilillah, nak tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan tinggi kalimah Allah, dinillah, agama Allah, dan akhirnya saya menemui syahid di jalan engkau wahai Allah. Tuhan kata, kazabta mubahum. Oh, sudah. Mu dulu pergi perang jual fisabilillah. Kenapa? Karena supaya orang panggil mu pejuang Islam. Asyahid. Apa mu dapat dah ke? Apa mu nak tu? Mereka okay, masuk dengan aku. Ni orang ni buat apa ni? Tuhan tanya. Oh, saya mula alhamdulillah lah dengan kurnia engkau wahai Allah. Saya jadi kaya raya jutawan. Maka saya sedekah sana, sedekah sini, zakat sana, zakat sini, wakah sana, wakah sini. Nah, bantu orang panggil agama engkau wahai Allah. Alhamdulillah dengan harta kekayaan jutawan saya guna untuk jalan Allah. Tuhan kata, bohong. Kazabta, mu bohong juga. Apa? Sebab mu duk sedekah, mu duk wakah, duk bagi sumbangan apa semua tu supaya kamu dapat dipanggil oleh orang sebagai pemurah. Nah, tu maka orang pun panggil dah mu pemurah. Dapat dah apa hak mu nak. Ha. Gi malaikat bawa masuk dengan aku lagi. Tanya. Ani awak ni buat apa ni Tuhan tanya? Oh, saya mula alhamdulillah. Nah, kurniaan engkau lah wahai Allah. Nah, saya dulu dapat hafal Quran, dapat baca Quran dengan betul, dengan sedak, dengan tepat, mengikut hukum tajwid dan sebagainya. Saya mengajar Quran kepada orang Islam, anak-anak orang Islam, buka tahfiz sana, tahfiz sini. Nah, bantu umat untuk baca Quran. Dia kata mu bohong. Mu dulu hafal Quran supaya orang panggil mu al-hafiz, al-qari, nah ahli al-qura, ahli al-Quran. Jadi mu dapat dah gelaran tersebut. Nah, siapa orang panggil mu nama ustaz tak sebut al-hafiz belakang pun mu marah dah. Ha, mana tinggal al-hafiz tu, saya al-hafiz dah tak? Boh nama saya al-hafiz belakang. Nah, dapat dah gelaran tu. Nak apa lagi akhirat? Tak ada habuan dah mu akhirat. Gih, masuk dengan aku adik. Ha, mu pula gapo mu di dunia pula? Alhamdulillah Tuhan, saya mengaji di madrasah, di pondok, hafal matan tu, hafal ilmu ni, ngaji kitab tu, ngaji kitab ni. Siapa alim, siapa boleh mengajar ilmu-ilmu agama, tafsir, hadis, fiqh, sirah, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Untuk bagi cerah ilmu agama kepada umatmu. Nah, manusia umat Islam tu, saya kata mu bohong. Mu dulu mengaji tu supaya orang panggil mu ulama, tok guru, ustaz. Nah,
maka mu dapat dah gelaran tu gih. Malaikat heret masuk dalam neraka. Habis ya. Okey, orang panggil betul. Memuliakan harta, memuliakan kebendaan pada makna kita menghinakan ilmu dan kesolehan kebaikan. Habis itu. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Telah berkata Sayyidi tuanku Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ni digelar dengan Sultanul Awliya. Sultan para-para wali. Bermazhab Hanafi, nah. Bermazhab Hambali, silap. Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan Allah menyucikan akan batin rahasia hatinya. Apa kata dia? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, la budda, tak dapat tidak. Maknanya wajib, mesti. Likulli mu'minin, bagi tiap-tiap orang mukmin. Fi sa'iri ahwalihi, pada sekalian kelakuannya orang mukmin. Tak dapat tidak. Min salasati asya'ah. Nah, daripada tiga kelakuan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kita orang mukmin ni tak dapat tidak dalam seharian hidup kita ni tak boleh pisah dengan tiga kelakuan. Mana tiga kelakuan? Pertama, amrun yamtasiluhu. Perintah Allah yang wajib kita kena junjung titah. Wajib kita kena tunai. Sama ada perkara tu perkara yang wajib atau perkara yang sunat. Nah, sunat pun perintah juga. Cuma perintah yang tidak putus. Dia panggil talabul fi'li, talaban bi ghairi jazimin. Tuhan tuntut kita buat dengan tuntutan yang tidak putus. Nah, itu dah. Jadi sehari yang hidup kita ni tak boleh pisah dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, gerak diam kita tu ada hukum agamanya. Nah, keluar pagi-pagi cari nafkah, apa hukum? Wajib. Nah, bagi laki-laki tak keluar, duduk rumah, hal keadaan bini tak reda, apa? Kita duk ambil duit bini, ha? Gada bagi kemah bini, haram kerja lagu tu. Haram. Nah, ha? Siapa waktu semaya wajib, ha? Bergerak mari ke masjid. Nah, ha? Nak hari Jumaat ni, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati, apabila diserukan azan untuk menunaikan sembahyang Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah, yakni kepada masjid. Tutup fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggal dulu jual beli tu, tinggal dulu muamalat dunia, musyawarah, meeting ke apa, tinggal dulu. Tu perintah Allah Ta'ala. Jadi bergerak pergi ke masjid wajib. Diam tidak bergerak, masih lagi menguruskan tentang hal urusan dunia kita, haram sejak lagu tu. Nak kalau tinggal Jumaat pula, oh, lagi dahsyat haram dia tu. Ha, tu tengok. Satu, perintah Allah yang wajib kita kena junjung titah. Tak boleh pisah sehari hidup kita. Wa nahyun yajtanibuhu, dan tegahan Allah yang wajib kita kena tinggal. Tegahan Allah yang wajib kita kena tinggal. Banyak. Jangan mengopak, jangan mengeji, jangan curi, jangan melihat perkara yang haram, jangan mendengar benda yang haram dan sebagainya. Nah, jangan jual beli dengan secara yang tidak halal di sisi syariat. Ada gharar, ada riba dan sebagainya. Nah, itu cuba tengok. Tidak boleh berpisah daripada kita seharian. Perintah Allah yang wajib kita kena tunai, junjung kita, dan larangan Allah yang wajib kita kena jauhi. Nah, inilah maksud dengan taqwa Allah. Pak khatib duk pesan tiap-tiap Jumaat di khutbah nanti, dua khutbah jadi rukun. Ittaqullah,
usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Takwalah oleh kalian akan Allah, aku wasiatkan kepada kalian dan diri aku supaya bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya benar-benar berjayanya orang yang bertakwa pada Allah. Apa takwa? At-taqwallah ay imtithalu awamiri wajtinabun nawahi, buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Bagaimana kita nak tahu perkara tu disuruh oleh Allah dan perkara tu ditegah oleh Allah kalau tanpa ilmu? Barangkali kita ingat kita ni mendatangi apa ya Allah taklah suruh dah, kita buat apa hak Tuhan suruh, rupa-rupa dah. Apa contoh kita semaya tanpa ilmu? Ha, banyak lah ni. Nah, semaya jemaah rajin tapi tak reti hukum hakikat semaya jemaah. Tak tahu syarat qudwah mengikut imam ada berapa. Tak tahu hukum muafiq masbuk. Dia tu masbuk bukan muafiq. Nah, tiba-tibanya nah, tu imam rokok dia duduk dibaca lagi Fatihah, nak pergi sudah Fatihah dia. Tu imam iktidal dia pun rokok. Tak ada tu makninah dalam rokok tu imam. Ha. Kira-kira hukum tak sempat rakaat, lara rakaat dia hak tu. Nanti beri salah, eh tak tambah rakaat. Banyak tu lagu tu. Oh, banyak itu. Tak ngaji je. Ha. Ada duduk tepi hamba yang semayang. Nah. Sama-sama masuk. Kita bila dah jadi masbuk ni, dah jadi masbuk ni, kita baca hak wajib selalu. Tak usah start dengan Allahu akbaru kabira lah, a'udzubillah pun tak payah. Sebab kalau kita start dengan hak sunat, maka nanti bila tu imam rokok, kita tak boleh rokok selalu. Kita kena tambah sikit qada baca al-Fatihah hak sunat kita baca. Contoh Allahu akbar, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu baca sunat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim tu imam pun Allahu akbar. Kalau ikut hukum kita kita masbuk, ah kita rokok sekali lah. Kalau sempat tu makninah dengan rokok imam dapat rakaat. Kalau tak sempat tak dapat rakaat. Tiba-tibanya kita start dengan baca sunat, ah tak boleh kita rokok selalu. Nak tambah lagi ayat Maliki yaumiddin. Sebab apa? Sebab kita pergi start auzubillah. Nah, kita pergi start dengan baca hak sunat. Ah. Kalau sempat, sempatlah rakaat. Nah, kalau tak sempat tu makninah dalam rakaat imam, tak sempatlah rakaat. Ada pun orang panggil hak dimaafkan tiga rukun yang panjang-panjang tu orang muafiq. Orang hak muafiq dengan tu imam. Ha. Hak ni pun ramai ni kalau tak mengaji gak rajin semaya. Ha. Tapi nak buat ke mana? Ngaji tak sah, malah mengaji. Orang masjid, JK masjid, tu imam masjid buat dah jadual. Nah. Kuliah malam ni tauhid, esok fiqh, lusa tasawuf, cukup ilmu fardu ain. Tapi kita mari semai jemaah saja. Lepas tu akak punggu kita repot kedai kopi, tunggu isyak masuk mari semula masjid. Hukum hakikat kita tak tahu apa. Ha, siapmu wa aman dengan tanpa ilmu. Kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak rugi. Ah ha, tu akhirat esok kak tu imam panggil, ah mana tu haji nak pergi ke neraka sakak tu, tidak mula rajin mai jumaah. Ha, ambo saksi tu haji rajin semua semai jumaah dia masalakakum fi sakak. Nah tu haji berjawab, Allah qalu lam naku minal musallin. Allah tu imam tu tak masuk ke kami golongan semaya. Sebab apa? Dah semaya tak sah nak semaya, tak dikira semaya. Sebab tu orang panggil taqwallah imtisalu awamir, junjung titah perintah Allah. Tak apa maksud? Ya'ti biha alal wajhil ma'muri bih, mendatangkan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah tu mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Ha? Wajah hak Tuhan kehendak, kaifiat hak Tuhan kehendak tu lagu mana? Ha, maka kena belajar ilmu fiqh. Kalau bahasa ilmu, ha? Bahasa ibadat semaya ke, puasa ke, nah, zakat ke, haji ke, umrah ke, munakahat kena belajar bab munakahat, bab nikah kahwin, muamalat, urusan jual beli, pinjam minjam, gadai menggadai. Ha, semuanya ulama kita telah pun gali daripada Quran hadis untuk memudahkan kita umat ni mengaji agama. Baki lagi tinggal kita lah kena mengaji. Kalau tak mengaji tak dapat juga.
ulama sudah pun tidak lepas dah ulama. Nah, tanggungjawab dia, dia gali dah daripada Quran hadis, karang kitab beribu-ribu kitab. Ha, bahasa Arab ada, Sejawi ada, Serumi pun ada. Baki lagi kita mengaji ke tak mengaji itu. Ha, itu dah. Baik, betul. Yang ketiga kata Syekh Abdul Qadirul Jailani, wa qadarun, dan ketetapan Allah. Apa yang berlaku pada kita ni takdir, apa yang Tuhan buat pada kita ni muafakat dengan qadak, dengan ketentuan Allah. Takdir kena kepada ta'luk tanjizi hadis sifat kudrat, qadak kena kepada ta'luk tanjizi qadim sifat iradat atau sifat ilmu. Boleh. Nah, wa qadarun, dan ketetapan Allah, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan tentu atas kita sehari-hari, yardha bihi, wajib kita kena redha. Ha, tak boleh nak redha pun sabar, paling kurang sabar. Nah, sabar jangan kita kata apa ni Allah Ta'ala ni, saya dah sedekah banyak dah, saya dah infak banyak dah, tapi macam-macam bala, wabak, penyakit duk kena atas diri saya ni. Jangan. Adakah Nabi dusta? Nabi kata as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah tu dapat menolak ke akal balak, akal penyakit. Nah, ni saya kena penyakit banyak ni, tak ada tertolak-tolak pun. Malah dah saya sedekah. Jangan. Tu janji Nabi tu. Nah, bukan YB. Nabi pasti tak dusta. Kalau YB belum pasti. Hak banyaknya kecing hacing banyak dah kita pun tak percaya lagi, walaupun kecing hacing pun tetap kita percaya, tak malu kita. Nah, kalau Nabi kita, wasuah, betul kau ni, saya duk sedekah ke apa, tiba-tiba saya duk kena balak macam-macam. Jangan fikir banyak. Penyakit ni bukan hanya ada hak zahir, ada penyakit yang batin. Barangkali yang disembuh oleh Allah penyakit yang batin. Nah, tu penyakit yang batin. Mana? Penyakit hasad ke, riak ke, ujub ke, sum'ah. Hak ni, hak kronik ni. Kalau lepas mati, hak ni, hak kronik. Ada pun kecimani, darah tinggi, penyakit jantung, buah pinggir, kop gapo, hak ni lepas mati tak ada dah. Tak ada, tak jerakit siapa ke alam barzah, alam akhirat. Tidak kata bakit daripada kubur tu, tak boleh nak jawab soal muka nakir, duk batuk koh-koh. Kadang-kadang, wah, no, kerik duk batuk ni. Maaf banyak tu muka nakir, ambun ni ada penyakit jantung lah, tak ada nak berobat di doktor. Tak ada dah, putus dengan mati. Penyakit tu putus dengan mati. Itu penyakit zahir yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi asbab, asbab untuk kita ingat kemati, asbab untuk kita sedar, asbab untuk kifarat dosa ko, atau dah tak ada dah dosa hebatnya kita. Nah, wah, asbab untuk naik ke darjat kita ke dalam syurga akhirat kelak dengan kita sabar, redha, taslim. Oh, banyak hikmat dia tu. Kita kena fikir kok tu. Janji Nabi pasti benar, tak dusta. Tu je bulat yakin. Jangan kita duk, kenapa? Jangan. Yakin bulat sungguh. Hak Nabi royak ni betul. Dah penyakit Zahir. Tuhan nak uji tu. Weh, Namrud tu tak pernah sakit. Hatta sakit perut nak berok pun tak pernah. Namrud. Kenal Namrud? Nama pun tak kenal. Kenal nama je. Raja Namrud di negeri Babylon, di Iraq dulu. Hak berlawan dengan Nabi Ibrahim tu. Sakit perut dah. Ya makan-makan tak raja berok. Allah. Pun syurga dah. Syurga akhirat esok kita makan tak berok-berok dah. Tak ada kena hajak cari jambel, tak ada. Nah, jadi dia hidup di dunia supaya syurga dah. Makan-makan tak berok-berok Namrud ni. Jangan kata sakit demam, kau sakit kepala, kau stres. Dah, sakit perut nak berok pun dah. Tu Namrud. Lepas tu hal saya dia. Tu hal I love you dia. Dah, mati dia dengan nyamuk sekor yang masuk lekut linga dia. Tu, tengok. Jadi kita fikir hikmat. Baik ada penyakit zahir sebelum kita mati ke, ataupun kita tak ada penyakit, segar, sehat, tiba-tiba nak mati, bak mengeju. Hak mana hak lebih kita nak? Dia ada penyakit, penyakit tu kita barulah, ya Allah, ya Allah. Kalau ada sakit kan, ya Allah, sakit, ya Allah. Baru ingat ke Tuhan. Kalau kita sehat, segar, bawa kereta pergi duduk joli sana, lepak kedai kopi, sak rokok, segar, pak mati mengeju. Oh, hak tu takut, bah. Nah,
Duk makan nasi goreng air, tek obeng lagi kiri kanan, tangan rokok lagi mulut, yoya-yoya kacik, lekak, mati di kedai kopi tu. Engkau tak ada penyakit ke? Sehat ke? Mana lebih? Mana lebih molek? Molek ada penyakit. Nah, sebelum mati. Apa? Boleh. Ya Allah, munajat. Boleh istighfar. Ingat ke Tuhan. Kan lagu tu kita. Kita manusia tu perangai gitu. Kala innal insana la yatgha ar-ra'a hustagna. Manusia ni sebenarlah dia pelampau. Bila dia dilihat tak ada berajak ke Tuhan, kaya. Kaya sudah jalan pun melenguk. Tak ingat ki kanan dah. Itu. Dan ingat asyaddun nasi bala. Sedahsyat-dahsyat manusia ni sebuah bala ni, ujian ni, al-anbiya, para-para nabi. Summal awliya, para-para wali. Summal ulama, para alim ulama. Summa amsalahum fa amsalahum. Kemudian orang yang mengikut jejak langkah nabi-nabi, wali-wali, ulama. Jadi barangkalinya penyakit Allah Ta'ala wabak balak pada kita tu sebagai nak suruh kita ni ikut jejak langkah nabi-nabi, wali-wali, ulama-ulama. Mana? Iaitu sabar wa redha sehingga naik kepada maqam taslim. Fa'aqallu halatil mu'min, maka sekurang-kurang kelakuan orang mukmin itu, la yakhlu, tidak sunyi fiha padanya, pada kelakuan orang mukmin, min ahadi hazihil asya'i salasati, daripada ini-ini. Nah, tiga kelakuan tadi, junjung titah perintah Allah, tinggal larangan Allah, dan redha sabar taslim apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fayam bagi, maka sayugialahu baginya orang mukmin, ayulzima, oleh bahawa memesti melazimkan, himmaha, akan cita-cita, hemoh, semangat, qalbah, akan jantung hatinya, wa yuhaddisa biha, dan dia bercakap, nafsaha, akan dirinya, cakap dalam hati dia, wa yakhuzal jawariha biha, dan dia menggunakan anggota tubuh badan dia dengan tiga kelakuan tadi, fi sa'iri ahwalihi, pada sekalian kelakuannya. Artinya dalam hati kita, kita kena kuatkan jiwa semangat kita untuk junjung titah perintah Allah, tinggal larangan Allah, redha dan sabar dan taslim apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Habis situ. Kemudiannya wal maqalatus saniyatu, dan maqalah yang kedua, an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu, salasun la tudraku bi salasin, tiga perkara tidak akan didapatkan dengan tiga perkara. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, sekejap saja ambil masanya. Pertama-tamanya ribuan jutaan terima kasihlah kepada pihak masjid dan jemaah semua yang tak putus-putus memberi sumbangan untuk pembinaan pondok kita tu. Jadi sekarang ni progres pembinaan masjid pondok kita tu sampai kepada peringkat konkrit tiang masjid. Konkrit dan tiang-tiang masjid tu dengan konkrit. Jadi sekarang ni kita tinggal baki lagi 10,000. Nah, artinya tak cukup lah nak siap dekat bawah tu. Jadi apa harap-harapnya, dimohon semuanya boleh doa lah. Dan sebar-sebarkan kita memerlukan bulan depan pula. Minggu depan tu dari RM 50K. 50,000 untuk siap ikat bawah. Sebab kita nak sewa scaffolding untuk buat slab konkrit di atas. Itu lebih kurang dalam 14,000. Sewa 2,000 lebih je. Tapi kena tinggal di bawah situ dalam 11,000 lebih.
sakit jiwa dan sebagainya. Nah, kemudiannya ikat bata lebih kurang dalam 12,000. Batu konkrit tingkat atas tu dalam 13,000. Gaji pekerja 17,000. Lebih kurang busuk-busuk kita nak dalam 50,000 untuk siapkan tingkat bawah. Tingkat bawah baru, tingkat atas tu tak apalah. Tingkat bawah, tingkat atas tu kita perlu lagi 200,000 lebih, 250,000 kalau lebih kurang dalam tu lagi lah. Cuma kita nak tumpu untuk siap tingkat bawah ni sebab supaya pelajar kita cepat-cepat boleh pindah. Boleh pindah duduk sana, guna masjid tu untuk jemaah, untuk baca Quran, zikir, ngaji ke apa. Barulah hak pahala kita wakaf RM30 sekaki nak pergi tanah modal tu, start wakaf pahalanya baru masuk dalam akaun membank akhirat. Lagi tak masuk lagi, pun tak ada guna lagi. Baru masjid tak siap lagi. Nah, jadi apa harapnya jangan tinggal lagi lah. Tolong jangan tinggal lagi, jangan lepas tangan lagi. Sehingga siap, tingkat pertama pun alhamdulillah dah cukup banyak dah. Tingkat atas tu slow-slow tengok ada sikit buat, ada sikit buat lah. Jadi kalau cukup RM50,000 untuk minggu depan tu, artinya progres pondok kita ni tak akan terhenti pembinaan masjid tu sampai bulan 2 insyaAllah ditarget siap. Eh? Bulan 2 target siap lah. Jadi bulan 2 tu bolehlah pelajar kita bulan 3 nya pindah. Baru start pahala wakaf. Kalau kita duk wakaf bulan RM30 sekaki di tanah sejuta dua ekar. Jadi awal-awalnya pakat-pakat bantu, pakat-pakat share-share sikit-sikit, ha, orang sikit, orang sikit, orang sikit, insyaAllah doa-doa cukup lah RM50,000 minggu depan. Jadi minggu depan tu kita nak dah untuk siap. Kalau tak ada RM50,000 minggu depan, jawabnya kena berhenti dulu buat pondok masjid tersebut. Nah, jadi masjid tu keluasannya luas untuk 1,000 jemaah. Maknanya tingkat bawah 500, tingkat atas 500 jemaah. Nah, sekali dengan beranda lah. Sekali dengan beranda luar. Jadi, siapa-siapa orang nak tengok pun boleh dekat lah. Ambil hari-hari itulah hantar anak sekolah cuma kita nak sebab buat sendiri. Kalau pakai kontraktor tak boleh buat lagi siapa kena. Sebabnya sejuta lebih takut. 1.4 juta, 1.3 juta, sejuta paling murah. Pupun guna bahan-bahan hak tidak mana berkualiti lah. Jadi akhirnya aku terpaksa buat sendiri. Agak penat pun tak apa lah. Boleh ada RM500,000 kalau buat sendiri. Tapi ambo sendiri kena turun pada semua tiap-tiap hari. Ngajar budak lagi, kuliah masjid lagi. Kalau ambo kontraktor semua tak apa. Tapi tak ada hal untuk menjimatkan kau. Boleh sampai kau setara ni ikat dia dah. Kalau pakai kontraktor tak boleh nak start-start sampai kena ni buat. Jadi buat sendiri ni walaupun penat, hasilnya kita dapat guna duit-duit kalau semua jemaah-jemaah duduk wakaf RM50, RM100 tu hasilnya siap sampai kau boleh ikat dia konkrit dia dah sekarang. Jadi pakat-pakat sembarah untuk minggu depan kita nak RM50,000 supaya progres masjid pondok kita tu tidak terhenti, mampu untuk siap tingkat satu. Pasal mozek, alhamdulillah ada dah orang nak wakaf. Mulai daripada Bangi, dari Indonesia, tapi dia alhamdulillah rezeki luar. Dia suka wakaf-wakaf mozek untuk masjid-masjid. Jadi dia mari tengok dia nak wakaf mozek untuk masjid. Jadi mozek alhamdulillah ada tu. Jadi sekarang ni kita nak siap orang pakai hak. Hak tadi kita bersyukur tadi. Jadi ambo merayu lah supaya semua semua pakat-pakat itu kalau nak wakaf lain tak boleh ada dengan ambo sendiri wakaf. Kalau nak buah ada tabung pun boleh buah tabung atau bawa cash pun pakai transfer buah ada account. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi man bana masjid lillahi fil ardi, siapa yang membina masjid kerana Allah di bumi, tafashati qatatin nah, walaupun sebesar sarang burung atau asrar lebih kecil lagi, banallahu lahu fil jannati usuran, Allah binakan dalam syurganya akhirat kelak banyak istana-istana mahliga-mahliga yang besar-besar yang megah-megah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.